Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kini hari jadi Humas Polri ke-73, Kadiv Humas berangkatkan personel dan juga media ibadah umroh. Terdapat 23 jemaah umroh ke Tanah Suci dalam rangka peringatan hari jadi Humas Polri ke-73. 23 jemaah terdiri dari 8 anggota beserta keluarga, 2 jurnalis, dan 3 ustadz pendamping. Menurut Kadiv Humas, hadiah ini menjadi salah satu apresiasi dari Humas Polri atas tugas para jurnalis yang membantu memberitakan kinerja Polri dan selalu bersinergi. Berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat sesuai program presisi Kapolri. Satu kesatuan dengan kegiatan lainnya, baik itu berupa